بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqaih amma ba'd Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Para pemirsa Fatwa TV dimanapun anda berada Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di program live interaktif Fatwa TV kesayangan kita semua InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan dibimbing oleh Ustaz Nizar Saad Jabal hafidzahullah Taala dengan tema fikih praktis ilmu waris. Nah, alhamdulillah kita sudah bersama Ustaz Nizar Saad Jabal di studio Fatwa TV di Jakarta. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك؟ وعم عبدالله بخير. كيف حالك؟ الحمد لله بخير، طيبين عمر. طيب jam mendatang meminta waktu ustadz membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa ustaz. مرحبا مرحبا. نعم، شاء الله. طيب جزاك para pemirsa Fatwa TV kami juga menyampaikan kepada para pemirsa bagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah, tentunya dengan tema yang sudah ditentukan, yaitu fikih praktis ilmu waris. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021-2123-2333. Kami ulangi di 021-2123-2333. Juga, kami ingin mengajak para pemirsa fatwa TV untuk ikut bergabung dalam menyebarkan media dakwah ini melalui rekening aktif yang bisa pemirsa saksikan di layar televisi masing-masing. Ada dua nomor rekening: atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi, juga atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad Naam. Para pemirsa fatwa TV. alangkah baiknya sebelum kita memasuki layanan interaktif mari sama-sama kita mendengarkan nasihat pembuka terlebih dahulu dari Ustaz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Tafadhal Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala tawfiqihi wa amtinani wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَهُ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ وَاهْتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى مِدِّينِ أَمَّا بَعْدٍ Pemirsa Fatwa TV Setiap hari kita ini banyak disibukkan dengan berbagai macam hal ya. Yang kalau kita fikir-fikir akan banyak membuang waktu-waktu kita. Padahal Hidup ini sekali, kematian juga sekali, waktu berlalu dan tidak akan kembali lagi. Kalau kita tidak menggunakan untuk hal yang bermanfaat buat kita, kita mengisinya dengan hal-hal yang manfaat buat kita, dunia dan akhirat, maka yang tersisa hanyalah penyesalan. Umur adalah hal yang paling mahal dalam kehidupan manusia. Wal asr, makanya Allah bersumpah demi umur kita. Tapi sayang, innal Insan lafi manusia berada dalam kerugian. Yang beruntung adalah Setiap orang setiap pagi beraktivitas. Di antara mereka ada yang mu'tiquha ...au di antara kita, ada yang menyelamatkan diri kita dari bencana, bahkan ada pula yang justru menempatkan dirinya pada kebinasaan. Jadi, intinya, para jamaah ibadahlah yang bisa menjadikan hari-hari kita ini bermanfaat. Ibadah tentu bermakna kompleks. Ya, kita belajar ilmu, kita mengisi dengan ketaatan. Kita mengisi dengan pekerja untuk menghidupi keluarga. Ya. Kemudian, kita mengisi dengan perbuatan-perbuatan baik dengan sesama kita. Inilah yang bisa kita mengambil manfaat kebaikan buat kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah senantiasa memimpin kita, menuntun kita, memberikan hidayah kepada kita, untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang mudah dan cepat menuju rahmat Allah surga Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Nam syukran wa jazakallah khair Ustaz, atas nasihat pembukanya kami ingatkan kembali kepada para pemirsa Fatwa TV bagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah bisa menghubungi nomor layanan kami di 021-2123-2333. Nah, Ustadz sembari menunggu penelpon masuk kita baca terlebih dahulu dari website nah, pertanyaan pertama dari saudara Matrawi di Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Indonesia Assalamualaikum Ustaz kami enam bersaudara lima laki-laki dan satu perempuan orang tua sudah meninggal dari enam bersaudara empat dari enam bersaudara yang kuliah empat orang di mana kakak laki-laki yang tidak kuliah tersebut sewaktu SMA dia sekolah di SMA negeri mau pindah ke SMA Katolik tetapi bapak tidak mau akhirnya kakak berhenti sekolah karena keinginannya tidak terpenuhi yang menjadi pertanyaan dalam pembagian warisan di mana kakak yang tidak kuliah tersebut membeli warisan terlebih dahulu sebagai ganti biaya kuliah Sisanya baru dibagi, gimana Ustaz? Gak paham saya Dima. Membeli warisan terlebih dahulu Apakah yang dimaksud dengan membeli ini Adalah transaksi jual-beli ya, Kalau bahasanya membeli ya Kalau yang dimaksud adalah transaksi jual-beli Artinya aset orang tuanya dia beli Lalu hasil penjualannya dibagikan ke ahli waris. Tapi kalimat yang terakhir sepertinya maknanya bukan ini, yaitu apa tadi sebagai pengganti dari dia tidak kuliah. Sepertinya dia bukan membeli tapi dia mengambil alih aset dengan anggapan dia bahwa saya dulu nggak kuliah, sedangkan yang lain kuliah. Ini diambil sebagai pengganti yang mana yang diinginkan Wallahu ta'ala alam silahkan anda pertajam pertanyaannya biar kita tidak salah dalam menjawabnya ya. Terima kasih kepada si penanya tadi di mana kediri ya Eh nganjuk apa ya? Nganjuk Nganjuk ya itu nganjuk tadi Barakallahu nah, syukran jazilan atas jawabannya Ustadz Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ummu Fulana, Sumatera Selatan, Kota Palembang, Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya anak perempuan dari sembilan bersaudara laki-laki. Setelah orang tua meninggal, saya pernah bertemu saudara di rumah saya dan mengusulkan agar rumah warisan dijual pada salah satu ahli waris, yaitu adik laki-laki. <tuh> Tapi dengan harga sangat murah, yaitu 30 juta, Padahal harga normal bisa mencapai 100 juta Atau lebih Saudara-saudara setuju semua Tapi belum terlaksana Karena belum mampu bayar Apakah saya salah dan berdosa Apakah sebaiknya saya minta batalkan saja Ustadz Bagaimana baiknya jazakallah ya. Bismillahirrahmanirrahim Salat wassalamu ala rasulillahi ba'd Tentu dalam masalah waris ini Pertama, ya, intinya di situ ada kesepakatan para ahli waris. Kalau para ahli waris semua sepakat untuk menjual aset rumah induk itu, ya, maka itu hak mereka untuk menjual. Yang kedua, kalau mereka sepakat akan harga tertentu untuk menjual itu, maka itu juga hak mereka untuk menjualnya, tidak ada masalah, cuman di dalam jual beli nanti bisa dipertanyakan lagi kepada ustadz yang bersangkutan di sini setahu saya tidak boleh yang namanya jual beli terpaksa eh, jangan yang lain merasa oke okay, terpaksa aja ya jual beli terpaksa itu kan tidak boleh tetapi yang dibolehkan itu adalah antara Odin Rido ya apalagi dengan harga yang jauh di bawah pasaran ya yang jelas terpaksa itu tidak boleh karena terpaksa itu mengambil kesempatan dalam kesempitan <tuh> ya mengambil kesempatan orang mumpung mumpung nih umpama si fulan lagi butuh duit mumpung mumpung dia digencet sekalian Ya dia pasti iya aja namanya orang butuh duit Gitu ya Nah ini jual beli terpaksa yang tidak diperbolehkan Dalam syariat Islam Tapi yang boleh adalah antara din keriduan Begitu juga saudara yang lain Mungkin juga ada unsur terpaksa Bukan keriduan Nah ini yang harus Dipertajam lagi kepada mereka Ya Wallahu ta'ala adhamus'alaam nah, Syukran wa jazakallah khairul sa'ad Atas jawabannya Nah, ada penelpon masuk kita dahulukan dari penelpon terlebih dahulu assalamualaikum Fatwa TV assalamualaikum waalaikumsalam ah. dari saudara Matrawai dengan Juk Mat silakan disampaikan Nganjuk. pertanyaannya Oke. Okay. Iya, silakan, silakan. Assalamualaikum, Mas. Ya. Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Ya, berkenaan dengan pertanyaan saya tadi Ustaz mengenai enam bersaudara tadi Yang satu ah. kan tidak kuliah Ustaz Iya Jadi, ah. Dari Yang pertanyaan yang diusap tadi Ustaz Iya Faham masih tahu Itu yang Maksudnya itu dari enam saudara Yang tidak kuliah kan ada dua mm -mm. Nah dari yang tidak kuliah itu, yang satu, itu kakak mengambil duluan. Jadi sebagai ganti biaya kuliah gitu anggapannya. Jadi sisa dari diambil untuk biaya kuliah itu tadi baru dibagikan dengan enam bersaudara tadi. Begitu setelah pertanyaannya. Jadi sebentar Pak Pak Rawi, dia ngambil jatahnya dari peninggalan ayah. Iya betul Ustaz. Dengan dalih ini biaya kuliah yang tidak diambil sama dia. Iya, iya betul. Oke. Kemudian yang kedua, sisanya dari setelah dia mengambil itu dibagikan kepada ahli waris. Iya, enam persaudara itu. Ustaz. Ter termasuk dia juga dapat. Iya betul Ustaz. Nah, bagaimana ini hukumnya? Iya. Ya, faham. Sebab tadi ada kata-kata dia apa namanya membeli gitu ya. Mbak Bukan membeli tapi mengambil, Ustaz. Oh, mengambil, Iya, iya. Ya. Iya, betul. Ya mohon maaf, mohon maaf. Faham, faham sekarang, Pak. Faham. Ya, terima kasih Pak Matrawi. Karena ini Ustaz, karena dia kan setelah berhenti kuliah tuh karena dia awalnya kan di SMA negeri, kemudian dia mau pindah tertarik sama temannya pindah ke SMA Katolik itu awalnya Ustaz. Akhirnya Bapak kan tidak mau begitu, iya, Ustad. Iya. Ya, yeah. iya. Yeah. Nah. Yeah, terima kasih Pak Rawi. Terima kasih Pak. Ya, yeah. yeah. Bismillah, Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Pak Matrawi di nganjuk. Jadi begini, Pak para jamaah sekalian, pemirsa Fatwa TV, hiba atau pemberian orang tua itu memang harus adil kepada seluruh anak. Ya. Yeah. Artinya kalau si Fulan dikasih, maka yang lainnya juga harus dikasih gitu ya. Contohnya ini dibeliin sepeda atau dibeliin motor, maka yang lainnya juga harus dibelikan motor atau yang setara dengan dia. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Di hadis uh, apa namanya Erbat bin apa namanya di hadis Uh, seorang sahabat Bashir al Ansari ketika menghadiahkan kepada sebagian anaknya, tapi tidak semua anaknya Bashir radhiyallahu anhu diberikan. Sehingga Rasulullah SAW menolak dan menyuruh untuk mengambil kembali hadiahnya dan memerintahkannya untuk membagi kepada semuanya. Ini memang iya ada penjelasan itu dan hadisnya ada jelas sahih hadisnya tetapi para ulama memberikan pengecualian ya yaitu kecuali hal-hal yang memang menjadi haja kebutuhan dia maka ini tidak bisa harus disamaratakan ya ini ini haja kebutuhan yang tidak bisa disamaratakan pada akhirnya Contoh Si Fulan Anaknya yang nomor satu Umpamanya sakit Yang harus mengeluarkan biaya banyak Untuk anak yang nomor satu ini. Sedangkan anak yang lain Nomor dua, tiga dan seterusnya Alhamdulillah Allah berikan kesehatan Ayahnya mengeluarkan biaya banyak Untuk anak nomor satu Maka Anak-anak yang lain gak boleh mengatakan Ya Ayah harus adil dong ayah mengeluarkan biaya banyak untuk kakak Sedangkan kami enggak, maka kami menuntut biaya yang ayah keluarkan kepada nomor satu Kita terima juga Ini ini enggak ada para ulama yang mengatakan demikian Kenapa? Ini haja Anak nomor satu ini sangat butuh untuk biaya rumah sakit Ini dibulihkan oleh para ulama Dan anak-anak yang lain tidak berhak untuk menuntut begitu juga kasus seperti yang yang terjadi di dalam keluarga ini dan di keluarga-keluarga yang lain salah satu anaknya kuliah yang membutuhkan biaya banyak dari kuliah itu biaya semester biaya buku kos-kosan dan sebagainya kalau di luar sedangkan yang ya ada yang satu atau yang dua ini nggak kuliah ya udah dia mandek di SMA dia nggak kuliah di biaya. maka yang nggak kuliah nggak bisa nuntut Loh kamu keluar biaya banyak untuk kuliah ya mana saya berhak dong untuk mendapatkan biaya yang sama karena saya nggak kuliah saya mentahannya aja katanya orang kan gitu yang nggak berhak boleh nggak berhak ini ini haja ini kebutuhan ya kalau begini ceritanya kacau nanti urusan dunia sekarang kalau saya ambil contoh lagi contoh yang ketiga umama anak yang pertama nikah Ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup. Udah dibiayain tuh pernikahannya sama dia, sama orang tuanya. Keluar biaya banyak. Yang kedua menikah dibiayai banyak. Giliran yang ketiga ayahnya wafat atau ayahnya pensiun sudah tidak punya uang. Udah ala kadarnya. Apakah dia terus mengatakan ya saya berhak dong atas uang pernikahan yang dulu? yang kakak-kakak ini berhak berarti saya berhak juga dong yuk lah, la kacau semua nanti urusan duniawi kita dengan cara yang seperti ini jadi ini ini tidak termasuk di dalam kaidah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu dilu baina awladikum wattaqullah wa wa'dilu bayna baina awladikum bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah dengan anak-anakmu tidak termasuk ini seperti penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin terhadap hadis ini. Jadi ini ini haja, ini kebutuhan. Seperti anda juga penanya atau saudara anda juga toh akan mengalami hal yang sama dengan anak-anaknya. Terus sekarang kalau anaknya yang ini nuntut karena tidak menerima seperti yang diterima oleh saudaranya. Saya kira tidak ada keluarga yang seperti ini. Karena ini haja. Sama pula anak Anda yang sekolah, yang satu sekolah SMP, yang satu kuliah. Apakah yang SMP akan menuntut ya? Saya minta jajanan seperti kakak. Kakak uang SPP-nya sekian, uang kuliahnya sekian, dia kos ini itu. Saya cuman dikasih uang jajan setiap hari 5000, ribu, 10000. Ribu, umpamanya. Apakah seperti itu? Tidak ada. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara anda ini Tidak dibenarkan di dalam syariat Islam Ya, tidak dibenarkan sama sekali dalam syariat Islam Karena yang dikeluarkan saat itu Oleh ayah anda adalah haja Kebutuhan memang Itu kebutuhan ya Seperti makan Oh yang anak yang nomor satu Dia nggak boleh makan ini Dia harus makan ini dan ini makan banyak buah Terus apakah yang lain Ya sini saya minta mentahannya pengganti makan buah-buahan Kan ada Ya ini kan haja kebutuhan yang nggak bisa anda nilai Ya jadi tidak dibenarkan anak yang nomor satu melakukan itu kalau toh dia tetap melakukan Maka ini termasuk mengambil harta Dengan cara yang dolim ya, batil Jangan kalian mengambil harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil Ya ini ini mengambil harta dengan cara yang batil dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya terus bagaimana? Ya sudah itu hajahnya dia. Ya dan yang ketiga ini hasad akhirnya. Kemudian yang keempat ini akhirnya anda menyalah-nyalahkan orang tua anda. Dulu saya nggak ada biaya akhirnya jadi kata-kata yang tidak pantas keluar buat orang dari seorang anak kepada orang tua yang mengarah pada kedurhakaan dia kepada orang tua nanti pada akhirnya ya jadi akhirnya gimana dong semua aset ini jadi warisan dan dia tidak boleh menghitung-hitung seperti itu ya nasallallahu ala afwa jazilan atas jawabannya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Saudara Fibadi, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya tentang waris. Suami saya tidak mau terima waris dari neneknya. Karena neneknya ibu rumah tangga. Jadi kemungkinan itu harta dari suami alias kakek suami saya. Dari sekian banyak cucunya, ada dua orang yang mendengar cerita dari orang tuanya bahwa kakeknya punya istri empat tapi tidak satupun yang tahu sosoknya, namanya, dan keberadaannya. Pokoknya benar-benar blank. Suami saya takut menerima warisan ini karena takut ada hak istri yang tiga lagi dari kakeknya. Tolong Ustaz. Dijawab. Nah. Ya, Bismillah, Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan dari Al-Akh penanya tadi. Mungkin ya saya boleh memberikan saran kepada Anda. Harusnya Anda duduk dengan keluarga besar Anda semua. Ya, duduk dengan keluarga besar Anda semua, dengan saudara-saudara. Saudara Anda semuanya untuk apa? Membahas dan mendiskusikan ini dengan dengan kepala dingin dengan baik. Kalau perlu Anda mencari mediasi dari seorang ustadz yang tinggal dekat dengan Anda untuk diskusikan. Anda diskusi juga ibu Anda. Ya memang beginilah orang Indonesia ya. Mayoritas ya saya tidak mengatakan semua bahwa harta suami ini mayoritas dipegang dan dikuasai oleh para istrinya. Ilaman rahimah rabbu kecuali orang yang diberikan rahmat sama Allah ya. Jadi baiknya apa? Baiknya Anda duduk sama ibu Anda diskusikan bersama-sama. Ini harta milik siapa sebetulnya? Ya. Kalau Anda semua tahu bahwa ibu Anda ini adalah ibu rumah tangga Maka Anda memberikan arahan-arahan yang santun dan bijak kepada ibu Anda Tapi kita ini ngeblank Ustadz Sekarang kalau memang ngeblank Anda tahu dari mana Kalau ayah atau kakek Anda ini Ayah Anda atau kakek Anda Ini menikah empat kali tahu dari mana Kalau memang ceritanya ngeblank Ya kalau ada info itu berarti ada lahannya. Enggak ayahmu itu nikah empat kali. Lo yang ngomong itu kan berarti kan tahu ceritanya. Di mana mereka? Saya juga kakak tahu. Ya, ya dongeng dong, dong. Ya kan? Berarti kan cuma dongeng bohongan. Ya, kalau tidak ada cerita sama sekali, nggak ada kenyataan, ya sudah, jangan dihukumi. Memang ceritanya tidak ada. Tapi kalau ada yang cerita berarti dia ada yang tahu. Ya kan? Kalau dia hanya berprasangka, katanya, kayaknya, maka ini tidak bisa dijadikan bahan hukum. Berarti ya sudah satu. Tanyain sama ibumu, ibumu pasti tahu. Ya kan? Kakek nenek Anda pasti tahu, ibu Anda pasti tahu. Ya intinya jawaban saya, duduk sebelum Anda berhukum. Saya tidak mau terima. Kesannya Anda kayak, gimana ya, mohon maaf ya, kayak ngajak ribut gitu ya. Kayak ngajak konflik dengan keluarga yang lain. Ya, ini jadi negatif. Ya, oke. Okay. Anda pegang dulu tuh uang. Anda diskusikan kepada saudara, kumpulin baik-baik aja -baik, ngobrol. Ya, ini jawaban saya. Wallahu ta'ala an'am. syukran, jazakallah khair, atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Saudara Nur di Malaysia. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembagian harta untuk mayit laki-laki yang punya satu istri Dua anak perempuan, satu ibu dan satu ayah Jazakallah khairan Masya Allah, Barakallah Nah ini baru ini bicara hitung-hitungan Jadi seseorang wafat Halakahalik ya Seseorang Seseorang wafat bisa bisa ditampilkan yeah. oke okay. uh, mohon maaf ternyata ada kendala teknis jadi seseorang wafat yeah. seseorang wafat dia meninggalkan ahli warisnya yaitu tadi siapa istrinya kemudian dua anak perempuan kemudian ayah Kemudian, ibu tidak disebutkan keberadaan saudara kandung. Anggap saya tambahin sendiri, saudara kandung di sini ya. Istrinya semua ini empat-empat, ini istri dua, anak perempuan ibu ayah. Ya kan, ayah ini semua ahli waris yang sah dan mendapatkan warisan. Adapun, kalau ada saudara kandung, makanya saya tambahin sendiri. Kalau ada saudara kandung, atau saudara seayah, atau saudara seibu, semua ini gugur dengan adanya ayah, ayah yang menghalangi para saudara-saudara kandung, atau saudara satu ayah, atau saudara satu ibu. Jadi, kalau ditanyakan, cuman ini ya, benar juga sih, karena keberadaan saudara kandung. Kalau ada pun, mereka akan gugur. Gugur itu maksudnya tidak mendapat warisan, karena mahjubun terhalang oleh ayah. Ya, ini ijma' kesepakatan para ulama semua. Lalu, bagaimana perhitungannya? Istri mendapatkan seperlapan karena si mayit memiliki anak. Kemudian dua anak perempuan karena jumlahnya dua wa ingka natas nata ini falahuma sulu sama tarak karena dua anak perempuan maka mendapatkan dua 3 tiga. Wali ummi hisudus ingka nalah walad bagi ibunya mendapatkan seperenam karena si mayit punya anak. Wali min sudusu. Dan kedua ayah ibunya mendapatkan seperenam juga sama ayahnya. Karena si mayit memiliki anak. Jadi istrinya seperlapan, anak dua perempuan dua per tiga, ibunya seperenam, ayahnya seperenam. Kalau kita hitung kelipatan berarti di sini ada 8 2 6 6 berarti kelipatannya 24 1/8 dari 24 berapa? 3 2/3 dari 1 per, dari 24 berapa? 16 ya. Seper empat Seper enam lagi empat Total berapa? Tiga Enam belas sembilan belas Ya Kemudian ditambah empat Dua tiga Kemudian ditambah empat lagi Jadi berapa? Dua puluh tujuh Kurang dong duitnya Ustadz Nah lo <laughs> duitnya kurang ini. Duitnya kurang. Nah, ini yang disebut di dalam ilmu waris namanya al -Awl. Duitnya kurang. Kok bisa, Ustaz? Nah, memang begini itu hadiah. Kan tadi saya sebut kelipatan 24. Jadi kelipatan 24 itu alat ila sabi'an wa ishirin kelipatan 24 itu berubah menjadi 27 kok bisa disesuaikan dengan perolehan saham masing-masing tadi. Jadi harta warisan si mayit Anda bagi 27. Ya, harta si mayit Anda bagi 27. Maka hasilnya keluar sekian. Nah, Si istri dapat tiga poin dari itu. Si anak perempuan dapat 16 poin, ibu 14 poin, ayah 14 poin. Selesai. Ya, wallahu a'lam. Nah, syukran wa jazakallahu khairan ada atas jawabannya. Ada penelpon masuk. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari Umu Yodi di Pekanbaru Silahkan disampaikan pertanyaannya Bu ya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Umu Yodi ya, Ibu melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di WhatsApp uh, Berhubungan dengan Wansan Bapak wafat 1985 meninggalkan satu istri dan enam anak. Okay. Rumah warisan tidak dibagi sampai ibu wafat. Ibu wafat 1995, hmm. masih belum dibagi juga. Sama di tahun yang sama ibunya wafat? Bukan. 18. 1995 wafat 1995. 95. 95. Tadi suaminya wafat. 1985 oh, 1985 Masya Allah Si SMP saya iya. hmm. dong uh. Belum dibagi Ustadz Sepengetahuan yeah. uh, saya Ibu cerita bahwa rumah itu Dibeli dari uang bapak, Terus penjualan Perhiasan ibu mm. si Hari ini hanya saya yang tahu Karena ibu hanya bercerita kepada saya tahun 2017 kami sepakat untuk menjual rumah ini dan membagi dengan besaran anak laki-laki mendapat dua bagian lebih besar dari bagian anak perempuan. Saat musyawarah, saya tanyakan hak ibu sebagai istri, hak istrinya bapak, dan juga karena ada harta ibu dalam pembelian rumah tersebut. Menurut kakak-kakak saya, ibu sudah wafat, jadi tidak dapat warisan meskipun sekarang sudah dibagi, tapi dalam benak saya, saya merasa bersalah kepada ibu. Jadi bagaimana kasus seperti ini, Ustaz? Apakah kami salah dalam perhitungan pembagian? Dan apakah jika ada salah satu anak yang menempati rumah warisan harus membayar sewa pada anak-anak yang lain? Karena saudara karena saat ini rumah itu ditempati oleh kakak sulung dan adik-adiknya hidup merantau. Terima kasih sekali atas ya. Terima kasih, Muyodi, atas pertanyaannya. Ya, Bismillah, Alhamdulillah. wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sebetulnya jawaban singkatnya, kalau saya, versi saya ini, yang dilakukan itu sebetulnya sudah sudah benar ya. Cuman, kalau beralasan ibunya nggak dapat warisan karena wafat, alasannya salah nggak tepat. Cuman, perhitungan akhirnya endingnya ini, perhitungan akhirnya itu sama saja. Begini penjelasannya: rumah anggap kita katakan tadi seperti cerita ibu ini, dibeli dengan uang berdua, uang suami dan uang istri. Anggap separuh-separuh, 50% 50%. Anggap dulu zaman itu beli 10 juta. Zaman itu ya. 5 juta uang suami, 5 juta uang istri. Sudah. Berjalan waktu. Tahun 2017 atau sekarang dijual. Rumah ini laku 1 miliar umpamanya berarti kan 500 juta milik ayah 500 juta milik ibu oke okay? nah sekarang siapakah ahli waris ayah Anda ahli waris ayah Anda adalah istrinya, seperlapan dan anak-anaknya tadi sisanya, laki dua bagian, perempuan satu bagian Oke, okay. istri dapat seperlapan dari 500 juta. Berapa itu? 128 dibagi 2. Berarti berapa? 64 juta. Ya kan? 64 juta. Berarti ibu Anda memiliki uang 500 juta, 564 juta. Ya, Oke, okay. 564 juta. Okay. Sekarang, siapa ahli waris ibumu? Ahli waris ibumu adalah anak-anaknya ini. Jadi, uang 564 juta dibagi lagi, balik lagi ke siapa? Ke anak-anaknya ini? Nggak kemana-mana. Makanya, saya bilang, endingnya ujungnya sama tidak? Sama aja kan Kecuali Anda bersaudara perempuan semua Nah ini runyam Ini runyam Ada ahli waris yang ketiga Ada ahli waris yang lain Siapa? Saudara ayahmu muncul Saudara ibumu muncul Tapi di sini ada anak laki <tuh> Ketika ada anak laki Maka endingnya sama aja Ya tidak ada masalah. Oke. Okay. Sekarang masalah yang kedua, saudara yang menempati ini, apakah dia dihitung uh, kontrak? Ya, kalau ada ahli waris yang lain, saudara yang lain menuntut haknya. Kalau ada pertanyaan begini kan biasanya ada yang nuntut. Kalau nggak ada pertanyaan begini kan nggak ada yang nuntut. Perhatikan kalau nggak ada yang nonton nggak akan nanya udah lebih aja tempatin dia kesian berarti kan nggak ada sudah nggak akan pertanyaan ketika ada nanya ini boleh nggak dihitung kontrak berarti kan ada yang nuntut ketika ada yang menuntut maka dia wajib bayar kontrakan berapa nilai kontrakannya umpama nilai kontrakannya 10 juta setahun dia bayar nih setahun. Oh tahun-tahun yang lalu dia belum bayar. Ya udah hitung aja atau tergantung kesepakatan. Uang kontrakan yang diterima dibagi lagi kepada mereka ini. Berarti termasuk yang menempati termasuk yang menempati dapat lagi. Gitu ya. Wallahu taala alam. Nah Ustaz syukron atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ummu Soliha, Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, ayah saya meninggal dan sudah mendaftar haji. Sekarang hajinya digantikan kakak saya, yang insya Allah berangkat tahun 2024. Tapi kakak saya tidak mampu melunasi biaya hajinya Kata ibu saya, saya yang melunasi biaya hajinya Dengan gantinya saya dapat warisan dari orang tua yang lebih banyak Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khair Ustaz Ya Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulullah Ya tentu tidak boleh lah Nggak boleh itu berhitung dari mana Ya, yang harus me jadi ketika ayahnya daftar haji, kemudian ayahnya wafat, rahimahullah. Masya Allah, sudah dapat pahala itu dengan pahala niat hajinya. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian, bagaimana dengan status uang yang sudah disetor ke pemerintah? Uang yang disetor ke pemerintah ini sudah jadi uang warisan. Menjadi milik para ahli waris Lalu diganti oleh salah satu anak Maka anak ini yang harus mengembalikan uang itu Tapi anaknya nggak mampu Ya berarti dia nggak ada kewajiban haji Dia tidak ada kewajiban haji Artinya nggak bisa dia menggantikan Karena dia tidak mampu haji Jadi yang bisa menggantikan siapa? Yang bisa menggantikan adalah anaknya yang mampu untuk berangkat haji apa mampu berangkat haji? Gantiin itu uang cicilan bapakmu. Berapa cicilan hajinya? 40-50 juta. Ya Anda bayarin 40-50 juta karena itu milik ahli waris. Berarti berangkatlah Anda. Anda mampu. Tapi saya nggak mampu. Nggak bisa nyicil. Ya nggak bisa berangkat dong karena Anda nggak mampu. Kalau ibunya ngomong, saya yang bayarin. Nanti tapi kompensasinya warisnya nambah ke saya. Rumus matematika tekon di bu Ya mboten sakit bu <laughs> ...yang gak, gak, bisa ibu ya, dia yang berangkat Kalau gak jatuhnya jadi utang piutang Anak anda yang berangkat haji ngutang sama anda Nanti kalau dapat duit bagi warisan bayar utang ke Anda. Bisa itu, cuman dia berangkat hajinya yang masalah. Karena dia nggak punya uang, nggak punya biaya berangkat haji. Kita tahu kalau nggak punya biaya berangkat haji, berarti nggak ada kewajiban dia untuk berangkat haji. Ya, barakallahu fiqom. Jazakallah khair, Ustaz, atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan Marin, berikutnya. Kurang berapa menit? Masih ya, 5 menit. 5 menit ya. Cukup, insya Allah satu pertanyaannya. Ya. Dari saudara Saifullah, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Indonesia. Izin bertanya tentang waris Seorang laki-laki meninggal dunia 6 bulan lalu meninggalkan Harta sebidang tanah 200 meter Seharga 200 juta Dengan meninggalkan Seorang istri tanpa anak Bapaknya sudah meninggal Ibunya masih hidup dan Ada satu adik perempuan Yang satu ibu namun Beda bapak Bagaimana pembagian warisnya Keterangan lain juga diperlukan saudara dari bapak yang meninggal masih ada satu jazakallah khair Ustaz. Oh, masya Allah, ini yang penting. Ya, barakallah ke atas penanya yang mengirimkan pertanyaannya. Jadi ahli warisnya siapa? Ahli warisnya istrinya dapat seperempat. Kok seperempat? Ya kakak punya anak. Kemudian ibunya, ya, ibunya dapat saudaranya tadi cuma satu ya. Ya, saudaranya cuma satu perempuan. Jadi ibunya dapat sepertiga karena tidak karena nggak punya anak dan saudaranya cuma satu. Saudara perempuannya mendapatkan setengah. Kalau ada sisanya dikasih ke saudara kandung ayahnya yang notabene adalah paman. Ya, dikasih saudara kandung laki-laki ayahnya. Rahimahullah. Ya ini perhitungan. Wallahu a'lam. Nah, ustaz atas jawabannya. Sepertinya barusan adalah pertanyaan terakhir yang bisa kami sampaikan dan dengan berakhirnya pertanyaan tersebut berakhir juga perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Syukran jazakallahu khairan atas ilmu dan waktunya ustaz. Wa iyyakum. Naam juga menyampaikan kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun anda berada terkhususnya bagi yang menggunakan layanan interaktif kami ucapkan jazakumullahu khairan kathiran kemudian mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan izin pamit undur diri ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus, bagaimana lusangan dengan anak saya yang sekolah di tas mereka? Ini mau lada, itu sudah bersuci biji, atau berhubungan berarti berarti makanan, kemudian bersentuhan dengan suara.